Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Kali ini kita tampilkan pisau dapur premium, pisau dapur Nyultan, pesanan dari Bapak Tama untuk Ibu Negaranya. Mantap. Ini dalam kurun waktu 1 tahun ini kita buat pisau dapur seperti ini, kalau enggak 3-4 pis lah insya Allah. Model seperti ini cakep banget, sarung kulitnya premium, tebal, jahitannya rapi, model selobohan, cantolan ikat pinggang, aman ya kalau diginikan posisi jungkir atau kebalik, aman. Bentuk bilahnya seperti ini, cakep banget. Depan belakang pakai dural, handlenya dari Brul Amboina, materialnya baja Elmak kalau nggak salah. Elmak ini, buat admin yang tahu. Di logo Daris Fitriani, nah, ini nama istrinya. Finishing satin serat baja. Prosesnya tanpa mesin atau stok removal, cakep banget. Sepuhnya sepuh oli. Kita ukur dulu detailnya. Panjang bilahnya ini kategori 18 cm ya. Terlebarnya 4 cm, ketebalan 2,5 hingga 3 milian ini tebalnya. Oke, kita teskan ke tisu. Mantep banget tajamnya. Ini pisau dapur setajam ini kalau buat mengiris tempe ini bisa manis banget, potongannya bisa halus, tipis-tipis gitu kalau ngiris ngerajang tempe ya, ngerajang lombok, bawang brambang juga mantep ini. Segini tajamnya di kertas HVS, megang lebay 2 jari, empuk banget, masya Allah. Mantap tajamnya. Oke, cukup seperti itu mungkin review singkatnya. Princess saya lagi ngambek itu, marah-marah, nangis-nangis tuh, baru bangun si Princess. Tinggal transaksi pelunasan Pak Tama ke Bu Adminnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon dimaafkan bila mana ada salah-salah kata, mohon dimaafkan bila mana ada keterlambatan dalam kami mengerjakan pesanan-pesanan yang belum terselesaikan. Harap bersabar, ada yang
sakit ini satu keluarga, bagian tim laser juga mohon doanya untuk yang tim kami supaya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian akhiran wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.